Yo, halo, apa kabar semuanya? Kembali berjumpa dengan saya, Retro Boys. Kali ini kita akan saksikan pertandingan akbar Spider-Man, tokoh superhero yang sudah tidak asing lagi, akan melawan karakter kegelapan yang luar biasa sekali, yaitu Slenderman. Seperti apa keseruan dari pertandingan ini? Mari kita saksikan. Oke, kita akan sambut kehadiran karakter superhero kita, Spider-Man. Tokoh Spider-Man yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak penggemarnya. Dan dia baru pertama kali masuk di WWE Virtual Fighting dan langsung berhadapan dengan pendatang baru juga, yaitu Slenderman. Ya, sepertinya arena ini akan menjadi ajang yang sangat seru sekali, karena Spider-Man yang baru pertama kali di WWE Virtual Fighting berhadapan langsung dengan Slenderman. Dan Slenderman sendiri, dia memiliki karakter yang sangat kuat di tokoh kegelapan, dan mereka berdua baru pertama kali berhadapan. Ya, ini dia Spider-Man, dengan gagahnya dia menanti lawannya. Oke, sekarang kita akan sambut kehadiran sang kegelapan. Mari kita sambut kehadiran sang kegelapan, Slenderman. Ya, jadi Slenderman adalah karakter fiksi yang digambarkan seorang pria yang tipis, tinggi, dan tidak memiliki wajah. Dan biasanya karakter ini menggunakan jas dan dasinya yang rapi. Itu karakter yang khas sekali dan umumnya dikatakan suka menculik atau melukai orang, terutama anak-anak. Ya, dengan cara melukainya dia menghipnotis korbannya, di mana korbannya menjadi tidak berdaya lalu menghentikan diri dan berjalan ke Slenderman. Dan seperti apa kesiapan Slenderman untuk menghadapi sang hero kita, Spider-Man? Apakah Slenderman bisa mengalahkan Spider-Man, atau sebaliknya Spider-Man yang menghabisin Slenderman? Saya sendiri berharap karakter hero saya yang saya sukai adalah Spider-Man yang menjadi pemenangnya. Dan inilah Slenderman siap menanti Spider-Man menghabisi lawannya, sang kegelapan yang menghantui banyak anak-anak. Ini dia Slenderman. Ya, mereka berdua udah bersiap-siap di arena dan kita sebentar lagi akan saksikan pertandingan mereka berdua. Oke, mulai. Yuk. Oke, Spider-Man langsung agas. Spider-Man langsung melakukan slam. Oh, langsung di counter oleh Slenderman. Waduh, Slenderman. Oke, Slenderman melakukan suplex. Waduh, Spider-Man seperti, oh, diserang lagi oleh Slenderman. Ayo Spider-Man, gimana nih? Wah. Aduh, aduh. Oke, Slenderman langsung melakukan penyerangan tendangan kaki dan di counter oleh Spider-Man. Oke, Spider-Man langsung beraksi melakukan tendangan dan tangannya dilemahkan. Oke, ditendang lagi. Meleset sekali. Oke, langsung melakukan pukulan dan Spider-Man, oh, di counter oleh Slenderman. Wah, sepertinya seru sekali, mereka berdua berimbang. Oke, Slenderman langsung, oke, di counter oleh Spider-Man. Spider-Man langsung melakukan serangan di tangannya, pukulan yang luar biasa, langsung dipin dan gagal. Slenderman masih bertahan. Kita saksikan, oke, Spider-Man lakukan pukulan dan lakukan suplex luar biasa, suplex di leher.
Oke, sekarang kita saksikan lagi. Oke, suplek yang berikutnya oleh Spider-Man. Slenderman sepertinya udah mulai pusing. Kita lihat, oke, Spider-Man langsung mengangkat Slenderman dan melakukan suplek lagi. Luar biasa sekali Spider-Man dan langsung melakukan pin. Satu, dua. Oke, berhasil bertahan Slenderman. Spider-Man, kamu terlalu cepat melakukan pin. Ayo. Oke, Spider-Man. Oke, Spider-Man. Aduh, di-counter oleh Slenderman. Dan sepertinya ini adalah giliran Slenderman yang melakukan penyerangan dan langsung melakukan tendangan di belakang bawah dan melakukan serangan udara. Sakit sekali Spider-Man. Oke, Slenderman langsung melakukan suplex lagi dan langsung melakukan pin dengan cepatnya. Satu, dua, dan Spider-Man masih bertahan. Terlalu cepat Slenderman. Oke, Slenderman melakukan serangan lagi mengenai punggungnya Spider-Man. Aduh, kenapa Spider-Man bangun? Oh, keluar. Naik di atas ring. Slenderman melakukan serangan udara ini sepertinya. Serangan udara. Kita saksikan apakah mengenai sasaran dan... Oke, di-counter oleh Spider-Man. Dan Spider-Man langsung melakukan pin. Satu, dua. Masih bertahan Slenderman. Oke, tendangan bertubi-tubi dilontarkan oleh Spider-Man. Dan sepertinya Slenderman pusing. Oke, diserang lagi oleh Spider-Man. Spider-Man sepertinya sudah mulai panas ini dan melakukan serangan terus bertubi-tubi dan dikonter oleh Slenderman. Slenderman ganti yang melakukan serangan. Tendangan bertubi-tubi mengenai punggungnya dan Slenderman langsung melemahkan lengannya. Oke, dibangunkan Slenderman. Dikonter oleh Spider-Man. Pukulan telat. Uppercut dari Spider-Man dan langsung disuplex. Ini sangat telat sekali. Oke, ditendang oleh Spider-Man dan dibangunkan lagi. Slenderman melakukan counter. Kembali langsung Slenderman melakukan pin. Satu. Dan Spider-Man masih bisa bertahan. Oke, pukulan serangan balik dari Slenderman. Aduh, Slenderman melakukan serangan bertubi-tubi dan melakukan suplex. Sakit sekali, langsung dipin. Satu, dua. Oke, masih bertahan Spider-Man. Dan Slenderman pusing. Kenapa Spider-Man masih kuat bertahan? Oke, tendangan dilontarkan oleh Slenderman. Oke, tendangan lagi dari Slenderman. Slenderman melakukan serangan yang bertubi-tubi. Spider-Man sepertinya melemah dan dikonter oleh Spider-Man dan Slenderman keluar ke ring. Kekuatan Spider-Man tidak dilakukan lagi teman-teman. Oke, sekarang Spider-Man turun ke ring dan melempar Slenderman ke ring kembali dan Spider-Man akan menyerang balik. Kita saksikan. Oke. Wow, dikonter oleh Slenderman. Slenderman sepertinya melakukan suplex lagi. Oh, sakit sekali. Kekuatan Slenderman tidak diragukan lagi. Mampu menyaingi Spider-Man dan serangan kembali. Lengannya diapain? Dikonter oleh Spider-Man. Oke, giliran Spider-Man melakukan suplex. Dan Spider-Man gantian menyerang. Kita lihat. Oke, suplex yang kedua. Ya, Slenderman sepertinya sudah mulai lemah. Oke, dibawa ke tengah ring. Dan mungkin, dipin. Langsung dipin oleh Spider-Man. Satu, dua. Masih gagal lagi Slenderman. Masih bertahan. Luar biasa sekali kekuatan dari Slenderman. Kita saksikan Spider-Man apakah akan melakukan serangan lagi. Oke, serangan yang ketiga. Suplex yang ketiga. Ya, Mountain Driver dilakukan oleh Spider-Man. Satu, dua. Masih gagal lagi. Masih bertahan Slenderman. Oke, dikonter oleh Slenderman dan langsung diserang Spider-Man. Kita saksikan. Pukulan diserang balik oleh Spider-Man. Spider-Man melemah di ring. Kita liring. Sakit sekali.
Oke, apakah Spider-Man bisa bertahan? Oh, disuplek lagi oleh Slenderman. Satu, dua, tiga. Aduh, sayang sekali. Spider-Man harus mengakui kehebatan Slenderman. Spider-Man karakter superhero, tetapi gagal. Dia belum berhasil bisa mengalahkan Slenderman. Dan kali ini Slenderman yang unggul, karakter dari kegelapan. Aduh, sayang sekali Spider-Man. Energinya habis. Staminanya lebih unggul Slenderman daripada Spider-Man. Ini dia sang pemenangnya, Slenderman. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa komen, share, like, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kita akan lanjutkan di next episode. Bye-bye semuanya. Ciao.